Mas, mau ambil dua nasi bungkus ini atau kali dua buat orang lain? Kali dua buat orang lain. Makasih, Mas. Kang Akang, mau ambil empat nasi bungkus ini atau kali dua buat orang lain? Kali dua. Wah, kompak ya kali dua. Oke, sip. Terima kasih ya. Kak, ambil 8 nasi bungkus ini atau kali 2 buat orang lain? Kali 2 buat orang lain aja. Oke, kasih. Mas, mau ambil 16 nasi bungkus ini atau kali 2 buat orang lain? Bagiin aja buat orang lain. Buat orang lain aja? Oke, kasih ya, Mas. Kak, mau ambil 30 nasi bungkus ini atau aku kali 2 buat orang lain? Boleh, ambil aja lah. Boleh, diambil. Benar-benar, ambil aja. Sebanyak ini buat apaan emang? Dengan agak-agak habis, kayaknya mending bagi-bagi aja deh. Bagi-bagi. Soalnya lagi bulan Ramadan gini kan, ya berkah juga itu buat kita semua. Ah, benar juga. Yaudah, kalau gitu aku bantu ya bagi-bagi. Boleh. Oke? Sekarang nih. Sekarang. Di bulan Ramadan ini, kita jadi bisa berbagi kepada sesama kita yang lebih membutuhkan. Menebar kebaikan dan berbagi kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar kita agar kita mendapatkan pahala yang melimpah. Sambil hujan-hujanan guys, kita benar-benar effort pokoknya hari ini. Terima kasih juga buat para kurir JNT Express yang mau berbagi kebaikan kepada sesama di bulan yang penuh berkah ini.